Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Julian Ternak Channel. Salam sejahtera selalu buat kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, saya juga sehat, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada pagi hari ini saya berada di sawah nih teman-teman. Biasalah aktivitasnya orang tani ya guys. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya mengenai lahan yang sempit ya guys. Kita bisa memanfaatkan pematang sawah ini guys. Kita bisa tanamin rumput odot seperti ini. Lajur ke sana ya guys. Ini sangat lumayan nih guys, bisa membantu kita dalam mencari rumput. Saran saya teman-teman, kalau punya lahan sesempit apapun, sebagai peternak kita harus bisa memanfaatkannya guys, karena ini bisa menjadi stok makanan untuk kambing kita nih guys. Nah, kalau saya ini ke sawah guys, saya tinggal ambil ini. Kalau udah mau pulang saya ambil, udah nggak repot-repot lagi cari rumput nih guys. Jadi bisa menghemat waktu ya guys, yang tadinya kita harus ngarit rumput liar ya yang ada di kebun atau di ladang. Tapi karena kita sudah punya cadangan rumput seperti ini, jadi kita tinggal ngambil aja guys. Nah, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain nantinya. Nah, keuntungannya ini guys, selain kita mendapat rumput odot dari pematang sawah ini guys, keuntungan yang lain ini bisa memperkuat pematang ini guys, pematang sawah ini ya, khususnya ini yang di pinggir-pinggir siringan. Oh, ini bisa menjadi kuat pematangnya karena akar dari rumput odot ini sangat banyak guys, jadi bisa menahan pematang agar tidak jebol di waktu banjir ya guys. Dulu sebelum saya tanamin rumput odot ini guys, di sini pernah jebol guys, lumayan panjang, ada 8 meteran lah. Dan untuk membetulinya ini sangat membutuhkan tenaga yang ekstra guys. Dan alhamdulillah sekarang kalau di musim banjir ini pematangnya sudah aman guys. Ini cukup lumayan guys, saya nanam di pematang ini. Ini bisa menghasilkan 10 sampai 15 gulung guys. Kalau kita kalikan harga rumput odot di sini biasanya itu 15.000 sampai 20.000 guys. Jadi kalau 10 gulung aja kali 15.000, 150.000 guys. Jadi kita bisa menghemat untuk biaya pakan ya guys. Oke guys, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat sedikit pengalaman saya ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan ya guys. Semangat untuk beternak, semangat ngarit. Semoga berkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.